Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wabillahi ta'ala wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anggaram Qur'anin sepuh-sepuh para ustaz, bapak ibu hadirin hadirat, khususnya kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama bisa hadir di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik dalam rangka untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa restu akad nikah antara Mas Abdul Rahim ya dengan Mbak Muharobah. Alhamdulillah kehadiran kita bersama siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah terlebih dahulu bersama kita buka acara ini iftitah di surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini nanti bisa terlaksana dengan lancar, mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi niyyati du'a Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan ulang data-data administrasi kedua calon mempelai. Saya mulai dari Mbak Muharobah. Muharobah binti Ihya Urmuddin almarhum ya. Kelahiran Gresik 11 November 79, warga negara Indonesia, agamanya Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Usman Sadar 2 nomor 22 Karangpo Gresik. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp250.000. Betul Mbak Muharobah? Enggak ada ditambah lagi. Berubah mboten nggih? Nah, selanjutnya wali nikah Bapak Husnul Khuluq ya, saudaranya ya, saudara kandung ya, masnya berarti ya. Yes. Kelahiran Gresik 11 Maret 76, warga negara Indonesia, agamanya Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal sama ya. Bapak Husnul Khuluq, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin ya, tugas nikahno adalah tugas panjenengan sebagai wali. Pada siang hari ini dinikahkan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan saja. Oke, monggo salaman dengan saya, monggo. Ikut saya nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Atafal yatazawwaj fatudani man aqra bi dhalika 'ayna rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wattabi'in. أما بعد فإن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة من تزوج فقد كمل نصف دينه كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من تهامة وقال تناسلوا فإني مباهكم الأمام يوم القيامة وقد عسى عليه الأمن بقوله وأنكه الأيام منكم والصالحين وهذا أقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah, wa
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى باشرا نظيرا. أما بعد يا أخي الكريم عبد الرحيم بن سمس الدين زوجك على ما أمر الله تعالى به من إنسانك بمعروف أو تصريح بإحسان. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد فاز المتقون وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخينا الكريم عبد الرحيم ابن سمسوتين أنكحتك وزوجتك مخطوبتك الكريمة وحربة بنت إحياء علوم الدين المرحوم بتوكيل وليها أخيها إلي بمهي 250 ألف روبية حالا. تحيث نكاحها وتزوجها بالمهر المذكور ورديت. صحيح؟ صحيح. الحمد لله. آمين. آمين. Dari siapa? Siapa? Dan Mbak Muharrabah ya, panjenengan berdua sekarang sudah sah sebagai suami istri ya, sah menurut agama juga sah menurut undang-undang negara ya. Lukisan yang diterima silakan. Vaksin.
Ini diterima. Tangan dua, mantap sana. Sudah cukup. Baik, silakan Mbak. Diterima tangan dua. Menghadap kamera. Oke. Namun para hadirin hadirat yang saya hormati, demikian tadi ijab kabul alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Sekali lagi doa kita bersama, semoga pernikahan ini, pasangannya baru ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القائم بالحق الناطق بالصدق.
الخطأ المنقذ للخلق من الشك والشرك والزيغ والبدع والضلال. كم أبرأ مكلم وشفى بكم أفصح من تكلم ذات الرحمة بالكتاب المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدر الشريعة وكنز الحقيقة دليل الهداية منك إليه أول من تنشق عنه الأرض والرسل والأملاك يمشون بين يديه الذي فرضت على أمته يا مولانا أن يصلوا ويسلموا عليه صلى الله وسلم وشرف وكرم وأنعم على ذات الرحمة بالكتاب المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طالع البدر علينا من زنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الوداع وجب الشكر.
كتابه في العشهر الحرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddini waddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ini termasuk saya ini apa itu, apakah bahasa daerah, apakah bahasa Jawa. Ini begini saja, karena ya kalau kita bahasa Jawa mungkin yang Madura yang tidak mengerti, kan begitu. Dan juga kalau kita bahasa Madura, di sini ini Jawa, jadi mungkin tidak mengerti orang Jawa. Jadi kita tengah-tengah saja ya, karena kita masih mempunyai persatuan dan kesatuan bangsa. Satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Kan begitu, okay? Mutan maun, okay? Para hadirin dan semua undangan, khususnya kepada rombongan mempelai putra yang dari Madura, termasuk Desa Pengarengan, Kabupaten Sampang. Dan juga ini para kiai, para ustaz, para sesepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Qollubi,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, dan juga segala nasihatnya saya taati. Yang terhormat kepada Bapak RW, Bapak RT dan staf-stafnya, bahkan jajarannya dan semua perangkap desanya yang saya cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu serta semua para hadirin sekalian, khususnya kepada rombongan mempelai putra yang dari Madura, Desa Pengarengan, Kabupaten Sampang, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Dan kepada keluarga besar Bapak Ilyah Ulumuddin almarhum atau Bapak Samsul Bahri sekeluarga, khususnya mempelai berdua yang sangat-sangat berbahagia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajun nisa'a faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman dan Islam dan juga sehat wal afiah, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka resepsi akad nikah mempelai berdua. Mudah-mudahan kenikmatan tadi senantiasa tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu tetap dalam pengawasan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam kami tujukan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditujukan kepada keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga sekaligus kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Pada siang hari ini merupakan suatu kesempatan bagi kita semua, karena kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Dan kami atas nama keluarga dari almarhum Bapak Ilyah Ulumuddin atau Bapak Haji Samsul Bakri sekeluarga, menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta semua para hadirin sekalian, khususnya kepada rombongan mempelai putra yang dari Desa Pengarengan, Kabupaten Sampang, yang telah sudi untuk menghadiri undangan kami dan juga sekaligus memberi doa restu kepada mempelai berdua. Dan juga kami sekeluarga ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak Samsul Bakri sekeluarga. Alhamdulillah anak kami berdua sudah sah menjadi suami istri, karena tadi telah dilangsungkan prosesi akad nikah dengan keadaan lancar bahkan hikmah.
dan mudah-mudahan pernikahan anak kami berdua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harapan mempelai berdua ke depan bisa menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara ini singkat. Pada siang hari ini, pertama pembukaan. Acara kedua pembacaan solawat Nabi. Acara ketiga sambutan-sambutan atau penyerahan dari perwakilan mempelai putra yang dari Pangarengan. Acara keempat sambutan-sambutan atau penerimaan dari keluarga mempelai putri. Acara kelima doa penutup. Acara keenam ramah tamah keluarga. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini yang saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita diawali dengan pembukaan suratul Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila maksud Bapak Ilyah Alimuddin almarhum atau Bapak Samsul Bahri sekeluarga, bahkan juga semua para hadirin, sayyul lillahi lana walahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Mudah-mudahan pembukaan suratul fatihah tadi membawa rahmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya termasuk selawat Nabi nggih. Miren, ya toren. Sarofa la alam. Oh, Samsulana. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون بانتهاج بوجود المصطفى حمد والي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد. Thank you.
الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبى نبي وجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم acara berikutnya termasuk sambutan-sambutan dari keluarga mempelai putra kepada perwakilan keluarga mempelai putra beliau Bektokaator warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah wa nahahum anisifah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak ibu hadirin undangan, utamanya para alim ulama, wabil khusus jajaran keluarga besar Bapak Samsul Bahri sekeluarga, serta kami taati dan kami hormati.
istana saya hadir yang matura kapi kadin tok deki kalau dapat ke motor bicara bahasanya. Awal pamator sabadana amoci syukur ada ajunipun Allah azza wa jalla ala kulli halin. Nang saat siang hari mangken kita sekalian bisa berwajah bertatap muka atas inayah hidayah epon Allah subhanahu wa ta'ala se'etepa akid abdina dalam rangka ikut serta menyaksikan memberi doa restu ad-dunika siampen terlaksana saudara Abdurrahim dengan pasangan idealnya saudari bedaenga mokorobah. Mudah-mudahan agunika siampun terlaksana mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala tur malar mantar kenging syafaat epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan agunika kadinto mimang sunnah epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam separlo dikembangkan sarang abdina kang kuinga oleh sa'idun fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selain dikadintok fenteren kaula mengatas nami rombongan juga mengatas nami pisan sedari pangaringan ingki kadintok pisan lake ngampun ngireng ingka kadintok Haji Samsudin sekeluarga mengucapkan banyak ribuan terima kasih menerima undangan menerima rombongan fenteren kaula nang saat siang arimangken. Muka-muka syatujana hal kadintok tetia tambana amal imedah. Amin Allahumma amin. Selain dikadinto fathan kawula juga mengatas nami rombongan epakon menyampaikan sekadar amanah de pisan sekadinto amarga manabi tradisi matura kadinto insyaallah pada manabi kadinto fathan kawula juga pada bala kadinto gaya cari ini kalah ring matura insyaallah kadinto hampir pada. Pertama fathan kawula menyampaikan amanah kalaban ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah sekeping dua fathan kawula secara tradisi matura kadinto epakon masyaraki Abdurrahim dan keluarga kadinto dengan harapan dari keluarga Syedir Matura Syed Sepua Sarang Salerana Haji Samsudin diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nang syaat deti amangken petan kula masyarakin Abdurrahim kalaben harapan epakon kadinto angkepaki dari keluarga ka angkui tak cangkolang membina dan mengerahkan amarga orang sepokan dia antihak ka angkui membina rumah tangga. Selain di kadinto petan kaula kila sarangan keluarga kadinto epakon panapa kadinto cak sekarang matura siampun kadinto selama bulan madu atau seminggu atau dua minggu mantan si kedua kadinto tero epon budep paleman dek matura kadinto sepon lah sudah ada lobby sebelum epon dan kula cuma madepak kadinto de orang sepo se kadinto. Seterakhir fatan kula menghimbau de para hadirin panglangkung para sepo para alim ulama nyuwun sempung doa moga-moga mantan sedua kadinto tetia cuduan seseki nama wadda fid dini wad dunya wal akhirah seingkena nang lain are kadinto banyak hal-hal kekurang kekompakan banyak kesinkrongan cepon ring matura kadinto cek pada epon orang motel pekolan panware potel buang tak bisa campur pole ngiring ada bu abadi dak ada bu epon Allah wa in hiftum siqa ka bainihima fa asu min hakamam wa ahlihi min hakamam mi ahliha yurida islaha yufikillahu bainahuma ngiring kadinto nyari jalan yang terbaik panabagadinto nyari musawarah si terbaik
fa insyaallah manabi niat kadinto saya Allah Subhanahu wa taala selalu memberi jalan keluar yang baik. Hadirin rahimakumullah, saya kadinto ucapan beten kaulah seingkana korang berkenang abtinanya insyaallah di hari keluar ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau penerimaan dari keluarga mempelai putri, termasuk ini disampaikan tuan rumah tibi nih kah, Bapak Haji Samsul. Kepada Bapak Haji Samsul, beliau bektoka ator meletak lemalem nih kesoalannya kejauh dekik nih ser nih kah tamu sedih mutur nih kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 3, yang kami hormati fisan laki-laki dari Pengaringan Madura, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang kami hormati para hadirin, para hadirat yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatan rahmat taufik hidayah beserta inayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka temu manten, dalam rangka pernikahan Adinda Abdurrahim dengan Adinda Mukarrabah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita jirahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah kita semua bisa berinteraksi seperti siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, khususnya pengantar dari fisan laki-laki dari Pangaringan Kabupaten Sampang Madura, kami mewakili keluarga dari pihak mempelai wanita mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat datang pula kepada pengantar mempelai pria yang dari Madura dan juga mudah-mudahan nanti kembali lagi ke Madura ke Pangaringan tidak ada halangan suatu apapun dan segalanya lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin khususnya dari pengantar pria, kami dibisiki adik saya tadi katanya saya tidak mewakili. Sebenarnya kami di sini bisa dikatakan tuan rumah, bisa dikatakan tidak, karena kami hanya sebagai kakak IP tertua. Jadi sekaligus kami dengan Mukarrabah ini juga orang pupu. Mohon maaf kami orang Solo soalnya, makanya agak bahasa Maduranya agak ada seberapa bisa, cuma kumpulannya orang Madura, jadi sedikit banyak saya bisa bahasa Madura gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pengantar pria, tadi ada titipan salam dari pisan pria yang dari Madura, kami jawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi pesan dari pisan pria, dia menyerahkan kepada kami dan kami sebagai pisan wanita menerima dengan tangan terbuka dan nantinya kami akan koordinasikan dengan keluarga kami sehingga bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di Gresik ini. Memang konon tetangga di sini lebih banyak orang Maduranya. Yang terakhir tadi pesan dari pisan pria untuk dimohon kalau sudah
berhalimun atau berbulan madu yang rencananya katanya mau ke Italia atau kemana, saya tidak tahu. Nanti setelah datang dari sana, karena sudah diminta dari pisan dari mempelai pria, kami insya Allah akan menepati dan akan mewujudkan permintaan dari pisan pria. Namun tentunya karena kami ingin melihat adik kami, kami ingin melihat anak kami bahagia untuk sementara, maka waktu kami tidak bisa menentukan apakah sehari dua hari atau satu minggu atau selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, karena pihak pria ini jauh dari Madura, maka kami tidak akan memperpanjang sambutan kami, karena kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibu. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf juga apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik dari segi penerimaan tamu, tempat maupun hidangan, karena itulah kemampuan kami. Dan mudah-mudahan adik kami ini dalam mengarungi rumah tangga nantinya akan diberi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dari kami pribadi, apabila ada sesuatu kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti dengan baik, termasuk mempelai berdua. Acara berikutnya termasuk doa penutup yang akan ditertibkan Al-Mukarram Kiai Haji Qalubi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'a ahli al-ahmi wal-afat wa tawfiqna bihi ya Allah jami'a hajati wa tadhahhirna bihi min jami'i sayyi'ati wa tarfa'na bi hamdika ala darajat wa tuballuna bihi asrar min jami'i khairati al-hayat wa badalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik bihima, Allahumma barik lahuma fi dhurriyyatihim wajma' bainahuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya 'azizi ya ghafar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المكرم كياي حجي قلوبي yang telah menutup doa. Mudah-mudahan doa tadi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya termasuk ramah tamah keluarga. Dan juga kami sebagai mukaddimah, sebelumnya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta semua para hadirin sekalian dan juga segenap undangan, apabila ada kehilapan dan kekurangan, termasuk mengenai ucapan kita, pembicaraan kita, bahkan kata-kata kita yang kiranya tidak menyenangkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita bersama membawa rahmah dan barokah, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh, bahkan sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Mungkin ini cukup sekian, saya akhiri. Billaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
rasa senangmu aku sabar.